أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مسجد الذكر رحمهullah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ala kulli hal fi hadha as-sabah al-mubarak nastati yani an nastami wa nasma yani kaifa ahamiyah ad-dirasah khasatan fi dinina hadhihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa hadhihi sabah al-mubarak insyaallahu ta'ala aidan yakni raudah min riyadil jannah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kita. Jadi kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ketaatan kepada keduanya dilanjutkan dengan taat kepada ulil amri. Tapi kemudian apa? Ada lanjutannya. Fa in tanazatum fi syai'in, apabila kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka farudduhu ilallahi wa rasulih. Ba'dul mufasirin yaqul ana hadhil ayah amarallahu jalla wa ala ila farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay ila Qur'anul Karim wa ila rasulihi ila sunnatin nabawiyah. Jadi kalau kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikanlah kepada kitabullah dan kembalikan kepada rasul atau kepada sunnah nabawiyah. Hadirin yang berbahagia, maka ayat ini memberikan satu keniscayaan bahwasanya setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan inilah salah satu dari keniscayaan sebuah iman. Kenapa? Karena iman itu adalah at-tasdiq fil qalbi, keyakinan di dalam hati. Kemudian an-nitku bil lisan, ucapan dengan lisan, dan amal bil jawarih. Maka kemudian kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka tidak ada alasan untuk mencari-cari jalan lain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratun an amrihim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas, tidak ada jalan lain apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu masalah, maka tidak ada khiyaroh, tidak ada pilihan untuk mencari jalan-jalan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sebagai muslim, kita itu adalah Islam. Ibu dan bapak sekalian, bisa jadi keislaman kita itu adalah karena orang tua kita itu Islam. Nenek moyang kita itu Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Bahwa ketika ditanya, kenapa saya itu muslim? Kenapa kita itu muslim? Jawabannya adalah inna dina indallahil Islam. Di ayat yang lain dikatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka ibu dan bapak sekalian, pada pagi hari ini saya mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfaul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi umat Islam. Peringatan yang pertama adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya Islam itu adalah apa? Aslama yuslimu islaman. Tunduk patuh secara total kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diingatkan lagi dengan apa? Makna dari Islam. Ibu dan bapak sekalian, apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah apa? Istislamu lillahi bittauhid, tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam framework tauhid. Kemudian inqiyad lahu bitta'ah, dengan penuh ketaatan, ketundukan, wa bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga ahlinya. Maka kemudian kita diingatkan juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kita, di antara kalian, hatta yakuna hawahu taban, sampai hawa nafsu kita itu apa? Mengikuti sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadir yang berbahagia, kemudian kita menemukan bagaimana sejatinya ciri dari seorang muslim. Kita tahu bahwasanya Islam itu tadi adalah apa? Adalah tunduk patuh. Tapi kemudian ketika seolah-olah itu ada unsur syariat yang membebani kita, unsur aturan-aturan Islam yang seolah-olah itu memberatkan kita, maka ini dipertanyakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jelas telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya bahwa apa? Kalau kita itu mengaku Islam, maka mau tidak mau harus tunduk patuh kepada aturan yang ada. Dan kita diingatkan dengan salah satu dari kata-kata al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia, dan tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Kemudian juga ketika kita menjadi seorang muslim, maka muslim itu adalah al-muslimun, yakni man salima muslima au man salima nasa min yadihi walisanihi.
Dikatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah ketika muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangannya, dari gangguan lisannya. Nanti banyak min alamatil iman, tanda-tanda dari keimanan. Yang paling rendah itu adalah apa? Adalah imatotul adza anittariq. Ya, menghindarkan atau mengambil, membuang duri yang ada di jalan di mana kaum muslimin itu akan terganggu, itu adalah salah satu dari tanda-tanda keimanan. Maka ibu dan bapak sekalian, seorang muslim yang baik tentu dia akan mengimplementasikan keimanannya. Dari sesuatu yang sederhana, yang mudah, ketika kita memakan umpamanya permen, kemudian bungkusnya kita tidak buang sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita membuang sembarangan sampah itu berarti salah satu ciri, bahkan diancam oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai apa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi itu, mereka membuang sampah itu sembarangan. Sesuatu yang sepele ibu dan bapak sekalian. Dari yang kecil, kemudian kita akan lanjutkan dengan sesuatu yang besar. Hadirin yang berbahagia, ketika bicara tentang Islam, maka bicara tentang ketundukan. Bicara juga tentang keyakinan bahwasanya Islam itu adalah apa? Adalah kamil wasyamil. Islam itu adalah sempurna dan komprehensif. Komprehensifnya itu apa? Semua sendi kehidupan manusia itu diatur, ibu dan bapak sekalian. Dimulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, bahkan ketika tidur. Ibu dan bapak sekalian, ketika kita sedang tidur, kemudian tiba-tiba kita itu mengalami mimpi buruk, Islam sudah mengatur. Bagaimana ketika kita tidur, kemudian tiba-tiba mengalami mimpi buruk, maka ketika kita terbangun, kemudian kita meludah ke sebelah kiri dan membaca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan apa? Bagaimana Islam itu begitu sempurna. Islam itu begitu komprehensif, mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satu yang diatur dalam Islam adalah bagaimana how to manage our wealth. Bagaimana mengatur harta kita. Ketika berbicara tentang harta, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kita, kekayaan kita itu adalah fitnah. Wa indallahi ajrun azim. Di sisi Allah itu ada pahala yang besar ketika kita mampu untuk memanage harta kita. Bagaimana mengatur harta kita. Dan pengaturan harta dimulai dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan sama-sama kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apa itu? Min aina iktasaba wa hina anfaqa. Dari mana harta itu berasal? Dari pekerjaan apa? Apakah yang halal atau yang subhat? Naudzubillah sampai yang haram. Kenapa? Karena mu'amalatul mu'asyir fi hadzal yaum dan sayati zamanun, akan datang suatu masa di mana manusia itu lagi tidak peduli lagi dari mana harta itu berasal. Apakah dari yang halal atau yang haram? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, innal jasada nabata minal haramin wan naru awla bihi. Daging, darah, tulang yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu yang lebih berkat, yang lebih utama untuk membakarnya. Maka diawali dengan dari mana harta itu berasal. Bagaimana pekerjaan kita? Apakah itu sudah halal? Apakah itu terkandung di dalamnya unsur subhat?
atau na'udzubillah sampai kepada sesuatu yang haram. Maka ketika Islam itu adalah totalitas ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau seluruh aktivitas hidup kita termasuk aktivitas dalam bidang ekonomi itu harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harta kita sejatinya bukanlah milik kita. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, min malillah, dari harta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian seluruh pengaturannya itu harus didasarkan kepada perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara tentang harta, maka kita akan bicara tentang satu dari hal yang sangat dipentingkan dalam Islam. Apa itu? Yaitu bicara tentang keberkahan. Tentu saja, apa sih yang kita harapkan dari kehidupan ini? Anak-anak barangkali banyak, harta barangkali banyak, tetapi kemudian ternyata cabaran cobaan itu ada pada diri kita. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita, introspeksi diri kita, apakah ada sesuatu yang salah? Apakah harta-harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita, anak-anak kita justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala? Harta tadi, anak-anak, jabatan itu adalah fitnah. Kalau kita tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya, maka bisa jadi itu akan menjadi satu pertanggungjawaban yang sangat besar. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang ada pada diri kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban yang paling besar adalah pertanggungjawaban tentang hidup kita, tentang harta kita, tentang keluarga kita. Ibu dan bapak sekalian, tentu saja kita diingatkan juga dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka hadirin yang berbahagia, ketika berbicara tentang keberkahan, maka kita bicara tentang apa? Tentang annama'u wa ziyadah. Tadi kalau kita lihat bagaimana harta kita, anak-anak kita, kekuasaan kita ternyata tidak mengandung unsur kebaikan yang terus-menerus. Harta kita bertambah tetapi hati kita tidak tenang. Harta kita bertambah tapi justru menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita perlu perhatikan. Ibn al-Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya al-barakatu haqiqatuha as-subutu wal-luzum wal-istiqrar. Jadi salah satu dari tanda-tanda keberkahan harta, salah satu dari tanda-tanda keberkahan keluarga kita itu adalah apa? Adalah ketetapan, terus-menerus kebaikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian keberkahan dimaknai oleh imam, ya, dikatakan bahwasanya az-ziyadatul khair. Ya, keberkahan itu adalah kebaikan yang terus-menerus. Dan keberkahan ini bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, datang begitu saja dari langit. Dia butuh adanya perjuangan, dia butuh adanya usaha yang akan sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatum minas sama. Seandainya penduduk negeri ini mereka itu bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Hujan adalah salah satu dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika hujan itu ternyata menjadi banjir, jadi musibah di mata manusia,
maka kembali kita mengintrospeksi diri kita. Kenapa air yang sudah memiliki jalan, kemudian ternyata jalannya itu disumbat, jalannya itu kemudian dikotori, jalannya itu dibangun bangunan dan lain sebagainya. Maka kesalahan adalah bima kasabat aidin nas, karena kesalahan perbuatan dari manusia. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, ketika berbicara tentang Islam, ketika bicara tentang Islam yang begitu komprehensif, maka mau tidak mau kita harus bicara tentang syariat. Kita juga bicara tentang fikih. Kita juga bicara tentang ada fikih ibadah, ada bagiannya asatidah yang lain. Ada juga fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah adalah ilmu atau aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang interaksi seseorang dengan orang yang lainnya. Dalam konteks yang lebih modern, fikih muamalah dipahami sebagai fiqhul muamalah al-maliyah atau fikih aturan hukum tentang muamalah harta. Sehingga kemudian ketika bicara tentang fikih muamalah, maka bicara tentang ekonomi. Ketika bicara tentang iktisodiyah, ketika bicara masalah ekonomi, orang tentu akan berpikir, apakah Islam yang datang 1400 tahun yang lalu mengatur masalah ekonomi? Maka jawabannya adalah Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu syamil, sehingga tadi sampai ketika kita tidur pun itu diatur. Apalagi dalam masalah aktivitas yang berkaitan dengan sumber masdaril fitnah, sumber dari fitnah, yaitu harta. Maka ibu dan bapak sekalian, kita diingatkan dengan salah satu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intabihu fil kasbi, hati-hati kita dengan kasab, dengan usaha kita. Perbaiki kasab kita, perbaiki mata pencaharian kita. Maksudnya adalah apa? Perhatikan apakah makanan yang kita berikan, yang kita suapkan kepada anak dan istri kita itu berasal dari yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ternyata dalam harta kita, harta yang kita beri makan kepada anak kita itu ada mengandung unsur riba, mengandung unsur ghoror, mengandung unsur maisir, mengandung unsur najas, mengandung unsur goben, mengandung unsur lagi talaki rukban dan lain sebagainya, yang kadang seolah-olah umat Islam itu baru terbangunkan, oh ternyata Islam itu juga mengatur masalah ekonomi, mengatur juga masalah riba. Jelas sekali. Ketika bicara tentang riba, ayatnya sudah jelas. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka menganggap bahwasanya apa? Seolah-olah itu baik jual beli itu sama dengan riba. Padahal jelas wa ahallallahul bai wa harrama riba. Ibu dan bapak sekalian, ketika bicara tentang riba, maka kita diingatkan kembali oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW itu apa? Melaknat orang yang mengonsumsi riba, kemudian yang memberi makan riba, kemudian yang mencatat riba, dan yang menjadi saksinya. Laknat itu adalah apa? Ab'adul barokah, jauhnya seseorang itu dari keberkahan. Makanya pada hari ini ketika bicara tentang majelis, kita juga diingatkan Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mal'unun. Dunia itu ternyata apa? Semuanya terlaknat. Illa kecuali al-alim wal-muta'alim.
dunia itu semuanya isinya itu terlaknat, jauh dari keberkahan. Illa, kecuali orang yang dia itu berilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka al-muta'allim, orang yang belajar berusaha untuk memiliki ilmu tersebut. Tentu saja ilmu dalam Islam, sains dalam Islam itu adalah tidak ada dikotomi ilmu. Oh, ini ilmu agama, ini ilmu dunia, salah. Tidak seperti itu. Islam itu adalah komprehensif sehingga semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat kauniyah, itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Selama disiplin itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, ketika bicara tentang ilmu, bicara juga tentang ekonomi, maka kita juga bicara tentang bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minannas kita, dan juga hablum minal alam. Ketika bicara tentang ekonomi, maka bicara tentang bagaimana sejatinya harta kita, kemudian akad-akad yang kita lakukan, kemudian bagaimana lifestyle kita, ternyata bukanlah sesuatu yang harus sama, ya sesuatu yang mungkin bisa jadi apa, berbeda dengan umat-umat yang lainnya. Kenapa? Karena harta itu ada di tangan kita, tetapi bukan di hati kita. Ni'mal malus sholih li abdi sholih. Sebaik-baik harta itu adalah apa? Harta yang ada pada diri seorang yang soleh. Hadirin yang berbahagia, kemudian ketika bicara tentang ekonomi Islam, maka kita mengingatkan dengan sistem ekonomi yang memiliki sumber yang jelas, yaitu datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas kita dalam bidang ekonomi berarti apa? Dimulai kita dari bangun pagi, ya kemudian kita mengonsumsi, ya kemudian kita berangkat bekerja, itu pun kita juga melakukan aktivitas konsumsi, ya kemudian ketika kita pulang juga melakukan tindakan aktivitas konsumsi. Maka pertanyaannya adalah, ketika kita diingatkan kulu fil ardi halalan thayyiban, makanlah, minumlah dengan sesuatu yang halal dan thayyib. Bicara tentang konsumsi, bicara tentang penyimpangan, maka dikatakan apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Salah satu dari pola distribusi dalam Islam adalah bagaimana agar apa? Harta itu tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Ibu dan bapak sekalian, ternyata ayat ini sangat-sangat kontekstual dengan zaman sekarang ini. Kita lihat di Indonesia, hanya segelintir orang yang kaya. Hanya beberapa orang saja yang memiliki kekayaan yang mereka mengatur keuangan, sehingga ketika ingin menghancurkan ekonomi di Indonesia ini sangat mudah sekali. Maka Al-Quran yang turun 1400 lebih tahun yang lalu itu sudah sangat mewanti-wanti. Bagaimana agar apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakki bihim. Ambil harta sedekah dalam bentuk zakat dari harta-harta mereka. Untuk apa? Untuk mensucikan diri mereka, mensucikan harta mereka, agar mengingatkan kembali bahwasanya harta kekayaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu dari fitnah yang kita mampu untuk mengatasinya. Hadirin yang berbahagia, ketika berbicara tentang ekonomi, ya maka berbicara tentang satu landasan yang paling kokoh, yaitu akidah. Ketika orang kemudian dicokoki dengan riba itu haram, bunga bank itu haram, asuransi itu haram, tapi kemudian tidak memiliki
pondasi yang kuat, tidak memiliki keyakinan yang kokoh, sehingga kemudian kata siapa? Toh ada kok yang boleh bilang bunga bank itu boleh. Kemudian ada juga mengatakan asuransi kan untuk jaga-jaga, zaman modern seperti ini mana bisa kalau kita nggak pakai asuransi? Ya kemudian kalau mau punya rumah mana bisa kita kalau beli cash? Kecuali orang kaya pasti pakai kredit. Ya kemudian bahkan yang sederhana, zaman sekarang kalau nggak punya kartu kredit ya gimana ya? Kayaknya sesuatu yang sangat mustahil. Seolah-olah hidup kita itu tidak bisa tanpa riba. Padahal apa? Justru dengan riba ini, ya itu yang mengakibatkan dunia itu hancur. Ekonomi Indonesia itu selalu hancur karena riba. Utang yang begitu banyak, sampai-sampai untuk membayar bunganya saja, itu kerepotan. Kenapa? Karena riba. Makanya Rasulullah SAW itu melaknat. Ketika Rasulullah SAW itu melaknat, berarti Allah Subhanahu Wa Taala juga melaknat. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu ketika berbicara, beliau itu tidak dengan hawa nafsunya. Semua yang keluar dari beliau, la takhruju anni illal haq. Jadi kemudian kalau kita masih ragu dengan syariat dari Rasulullah SAW, ragu dengan Islam, maka dipertanyakan. Kita sudah aslama belum? Kita sudah tunduk patuh belum? Jangan-jangan itu kan cuma masalah ekonomi. Mana ada sih Islam mengatur ekonomi? Emang Islam mengatur masalah hedging? Islam mengatur masalah ekspor impor? Islam mengatur masalah pajak? Islam mengatur masalah investasi? Ya, semuanya Islam mengatur. Dari tadi perkara-perkara yang kecil, cuman membuang bungkus permen, sampai masalah-masalah daulah, masalah-masalah negara, masalah hubungan antara non-muslim, ngomongin masalah climate change, ngomongin masalah green economic, ngomongin masalah hak asasi manusia, semuanya diatur oleh Islam. Sehingga kemudian tidak ada alasan ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, kemudian kita mengatakan, ini tidak diatur dalam Islam, salah. Dalam Islam kita punya masadirul ahkam. Kita punya dua sumber yang paling utama, apa? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Rasulullah SAW itu telah diberikan mukjizat Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu As-Sunnah. Sunnah itu adalah apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Semua yang ada pada diri Rasul, baik itu ucapan, tindakan, takrir dan juga sifat beliau, itu adalah sunnah. Dan sunnah ini menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasulullah wajib kita terima, dan yang dilarang itu jauhkanlah. Salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah bagaimana kita tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur maisir, mengandung unsur horor, mengandung unsur riba, mengandung unsur najas, mengandung unsur ihtikar, mengandung unsur talaki rukban, mengandung unsur tadlis. Berapa banyak orang yang tidak lagi memperhatikan apa? Bagaimana mereka itu berdagang, bagaimana mereka itu bekerja, bagaimana mereka itu memasarkan, marketing. Semuanya seolah-olah itu apa? Karena otak kita selama ini itu dicekoki dengan Islam itu oleh orang-orang orientalis itu. Islam itu udahlah, Islam itu di masjid saja. Sekulerisme yang memunculkan Islam terkerdilkan, terbonsai, hanya ada di masjid. Padahal Rasulullah SAW dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu
ibu dan bapak sekalian, yuk mari kita bawa Rasulullah ke office kita, ke kantor kita, ke pasar kita, ke seluruh aktivitas kita. Itulah implementasi dari laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Ibu dan bapak sekalian, jika demikian adanya, maka tidak ada alasan bagi kita ketika kita ingin kehidupan kita itu berkah, ketika anak-anak kita ingin membawa keberkahan, ketika harta kita ingin membawa keberkahan, maka satu-satunya cara adalah amalkan Islam secara keseluruhan. Seluruh aktivitas kita harus didasarkan kepada Islam. Itulah makna Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam bisawab, in wajadtum sawaban wa huwa minni wa minasyaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira ya al-mukarram ustaz, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Walaupun singkat penjelasan Ustaz, saya hanya ingin menanyakan hal yang benar-benar kontekstual atau membumi. Masya Allah. Silakan. 30 tahun yang lalu, kita hampir 30 tahun kita mendirikan Bank Muamalat. Betul. Nah, tanggal 19 Februari kemarin, sedang ini Pak, sedang gonjang-ganjing, mau dibeli oleh investor yang mudah-mudahan bukan investor muslim Pak ya. Nah, ya, pertanyaan saya, apanya ini yang apa yang keliru itu? Sistemnya atau orangnya? The man behind the gun-nya itu. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaannya sangat dalam. Dan ini juga menjadi satu perhatian beberapa praktisi ekonomi syariah. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi dekan di Fakultas Islamic Business Law di STAI Tazkiyah. Itu juga salah satunya adalah memang pasti kita berkecimpung di bidang muamalah. Dan yang menjadi, langsung jawaban nih, jadi yang menjadi satu kegagalan dan juga satu cabaran yang sangat kuat dalam praktik di bidang ekonomi syariah itu adalah apa? Kita lihat di sini. Di rancang bangun dari ekonomi syariah ternyata apa? Ternyata sebagian besar dari praktisi ekonomi syariah itu apa? Muncul sebagai apa? Hasil karbitan. Hanya di training 3 bulan, 6 bulan, seminggu, sebulan kemudian menjadi seorang praktisi syariah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah keyakinan yang tidak mengakar. Dia menganggap, ah sama aja, balik kalau kita lihat dari praktisi yang ada, semuanya adalah apa? Pindahan, ya hijrah, baru mulai hijrah tapi kemudian ngomongin masalah bagaimana, oh ini syariah banget nih, ini sesuai syari dan sebagainya. Padahal apa? Keyakinan, tauhid, akidah yang kuat, itu yang paling penting. Jadi bicara tentang rancang bangunnya, bicara tentang akidah. Ya kalau dia tadi, makanya saya katakan di awal itu, kalau kita belum aslama, kita belum tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka bisa jadi pohon, dahan, ranting, buah yang ada itu kalau tidak dihasilkan dari akar tauhid yang kokoh, bisa jadi yang muncul adalah apa? Adalah buah yang tidak matang, dahan yang rapuh, kemudian batang yang tidak kuat. Maka masalah, problem dan juga solusi utama kenapa ekonomi syariah saat ini kurang mendapatkan atau mungkin perkembangannya itu berkurang di luar dari apa, dari faktor-faktor eksternal, itu adalah memang ketauhidan, keyakinan, keimanan dan akidah dari seorang muslim itu yang belum yakin. Kalau mau yakin, kalau mau mempraktikan murabahah umpamanya, ya total, jangan tanggung-tanggung.
Kalau kita masih mengikuti pola-pola kapitalis, ingin hanya mendapatkan keuntungan yang besar, ingin mendapatkan nama yang besar, kedunian semuanya, apa? Yang ada adalah justru mereka itu seolah-olah itu besar, tapi padahal dalamnya itu rapuh. Saya menulis dengan beberapa teman di konsep dari HRD Syariah, salah satunya adalah apa? Bagaimana praktisi ekonomi syariah itu mereka ternyata apa? Sangat rapuh dalam akidahnya. Sehingga saya membuat satu istilah, istilahnya adalah apa? Murtad profesi. Ya, jadi murtad profesi, dia itu sudah kerja di perbankan syariah, di lembaga keuangan syariah. Wih, ada tawaran manajer, ada tawaran mungkin direksi, direktur, gaji besar. Akhirnya apa? Pindah, murtad dia profesinya, jadi ke konvensional. Banyak sekali, kenapa? Karena keyakinannya, dia tidak yakin bahwasanya wa ma min dabatin illa 'alallahi rizqaha. Semua rezeki itu sudah diatur, sehingga besar kecil itu sudah diatur, kita hanya tinggal usaha. Dan usaha yang berkah itu adalah di tempat yang halal. Sehingga kemudian kalau ternyata aktivitas ekonomi itu nampak kurang berkembang, kemudian nampak mungkin kacau dan lain sebagainya, maka kembali kita perbaiki akidah kita, perbaiki keyakinan kita, uluhiyah kita, rububiyah kita, asma wa sifat kita. Saya dalam training-training itu selalu menyampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim, semua tadi akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai kalau kita di kantor kita, kemudian kita itu apa? Mengambil satu lembar kertas yang milik kantor untuk kepentingan pribadi, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi waktu yang begitu panjang untuk masa, untuk apa, urusan pribadi, padahal itu adalah office hours, jam kantor kita. Maka jawabannya adalah bahwa kuatkan pondasi akidah dan tauhid terus menerus. Karena itu Rasulullah itu berdakwah itu 13 tahun di Mekah untuk menguatkan, sehingga kemudian melahirkan Umar bin Khattab, melahirkan Utsman bin Affan, melahirkan Abdullah bin Mas'ud, melahirkan Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Itu faktor yang pertama. Yang berikutnya adalah ketika ternyata perkembangannya itu juga kurang menggembirakan, maka sejatinya ini adalah cabaran. Jadi setelah tadi keyakinan itu kuat, tapi ternyata kok tantangan itu banyak sekali. Justru inilah jihad kita. Ya, jadi kalau dalam etos kerja muslim, mujahadah itu adalah etos kerja. Itqan. Innallaha yuhibbul ladina amala abdun ayyutqinahu. Allah itu mencintai ketika seorang itu melakukan aktivitas itu dalam pekerja itu itqan. Itqan itu adalah profesional sesuai dengan SOP, prosedurnya. Nah, ini memang dan butuh waktunya itu lama. Ya, butuh waktu itu lama. Walaupun tadi kalau case-nya bank tersebut itu biasanya kita itu kan dakwah. Jadi kita saling pengaruh dan mempengaruhi. Kalau umpamanya bank Islam itu dibeli oleh orang grup non-muslim, umpamanya ya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Mereka juga mau masuk Islam juga. Ini sangat baik. Tapi ujungnya adalah tentang tadi keyakinan kita harus terus. Baik, terima kasih. Silakan yang lain mau diskusi atau mungkin mengkritisi, saya persilakan. Ada Pak di luar. Syukron Ustaz. Saya ingin menanyakan begini, bahwa bank syariah itu bekerja berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, betul. Itu adalah prinsip dasar kalau bisa dibilang dalam operasional mereka. Tetapi di luar fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia juga banyak ulama-ulama, apakah ulama atau ustadz-ustadz yang berfatwa. Fatwa-fatwa mereka umumnya bertentangan dengan Majelis Ulama Indonesia. Seperti misalnya terkait dengan transaksi murabahah, transaksi mudharabah,
dan banyak transaksi yang ada di perbankan syariah itu mereka haramkan. Sehingga ini sangat membingungkan umat. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin bank syariah itu bisa bangkit, tumbuh dan berkembang ketika ada fatwa yang diluluhlantakkan oleh individu-individu? Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi bahwa apabila fatwa itu sudah muncul dari Majelis Ulama Indonesia, maka seharusnya ulama atau pribadi yang merasa ada pertentangan dengan transaksional yang seharusnya menurut mereka seharusnya tidak dikembangkan di tengah masyarakat, tetapi mereka duduk rapat bersama Majelis Ulama Indonesia untuk menenangkan masyarakat. Kalau sekarang yang terjadi adalah kontradiksi, sehingga setiap individu merasa bahwa Majelis Ulama itu tidak benar, fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu salah. Ini sangat membingungkan umat. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan cukup cerdas, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini adalah salah satu dari manfaat thalabul ilmi, manfaat dari belajar. Dengan belajar, dengan diskusi, kita akan tahu bagaimana sebenarnya akar permasalahannya. Maka tadi awalnya kita bicara tentang perbankan. Kenapa sih kemudian ekonomi itu mengambil bank sebagai satu perjuangan awal? Maka tidak lepas dari bagaimana ternyata bank itu menjadi soko guru ekonomi di Indonesia. Walaupun katanya soko gurunya itu adalah koperasi. Ya, tapi koperasinya wallahualam, tapi sekarang faktanya adalah bank itu adalah soko guru dari perekonomian di Indonesia. Semua pakai bank, kecuali sekarang sudah mulai digerogoti oleh finance technology. Tapi ketika bicara tentang bank yang sudah menjadi soko guru ekonomi di Indonesia, kemudian ekonomi Islam itu, dakwah ekonomi Islam itu masuk ke Indonesia, maka kira-kira apa ya lembaga yang memang menjadi pusat dari ekonomi, maka kemudian diambillah bank sebagai pijakan dasar untuk dakwah ekonomi syariah. Tidak ada konsep bank dalam Islam. Ya, bahkan dalam Islam itu kita mengenal adanya Baitut Tamwil, House of Business atau Center of Business, di mana di sana kata-kata itu betul-betul syar'i. Sehingga kemudian karena bank ini menjadi satu pijakan sebagai mabadi, sebagai dasar awal, sehingga sebenarnya umat Islam tidak menggunakan bank pun oke-oke saja. Karena toh faktanya bank itu berasal dari peradaban di luar Islam. Maksud saya adalah bahwa ekonomi Islam itu bukan hanya bicara tentang bank. Tanpa bank pun ekonomi Islam itu akan berjaya, karena Islam itu punya konsep-konsep yang lebih original, yang lebih asli, yang berdasarkan kepada tadi nilai-nilai tauhid. Sehingga maksud saya memosisikan diri bank atau memosisikan bank itu sebagai satu sarana dakwah yang kebetulan memang menjadi soko guru ekonomi di Indonesia, sehingga kemudian digunakan. Nah, ternyata ketika masuk di dalamnya modifikasi akad-akad yang ada itu butuh adanya tahapan-tahapan. Sehingga kemudian proses islamisasi itu masih terus berlanjut. Murabaha. Kalau kita mau betul-betul pakai murabaha, ya bank beli, punya barangkali punya dealer, kemudian dia punya mobilnya, kemudian dijual langsung ke nasabah. Tetapi apa? Aturan-aturan dari BI, aturan-aturan dari undang-undang perbankan dan sebagainya sangat menyulitkan itu. Sehingga kemudian apa? Kemudian sedikit modifikasi, sedikit penyamaan, atau ada modifikasi dan juga ada agar sesuai dengan undang-undang, sehingga kemudian bank diambil sebagai satu sarana dakwah ekonomi Islam. Nah, ibu dan bapak sekalian, berarti dari sini sudah tahu bahwasanya ekonomi Islam bukan hanya perbankan. Tanpa perbankan pun ekonomi Islam itu tetap bisa hidup, karena kita sudah punya mudorobah, kita sudah punya musyarokah, kita sudah punya musyaroah, kita ada musahamah, semuanya sudah ada. Hanya karena kita di Indonesia, kemudian adanya lembaga yang kredibel atau lembaga yang memang diakui itu adalah bank, ya sehingga kemudian kita menggunakan bank itu sendiri. Kedepan bisa jadi bank itu nggak ada juga nggak apa-apa. Kita tadi pakai Baitut Tamwil, ya lebih syar'i dan lain sebagainya. Itu yang pertama, memosisikan dari kedudukan bank.
Yang kedua, kemudian tafhimun nusus, ini juga penting. Kemudian juga mendidik umat agar mereka itu smart, agar mereka itu cerdas, agar tahu bagaimana metode istinbatul ahkam, metode istidlal, bagaimana penetapan hukum dalam Islam, mana yang usul, mana yang furu, itu juga perlu terus diajarkan kepada umat. Sehingga kemudian tadi ada perbankan, umat harus cerdas, kemudian kita juga dalam rangka atau dalam framework, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kemudian apa? Dalam ilmu hukum, itu harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah apa? Ada aturan-aturan yang jelas tentang ekonomi syariah. Sehingga kemudian MUI membentuk Dewan Syariah Nasional dan mengeluarkan fatwa-fatwanya. Berarti kita juga harus tahu apa itu fatwa. Fatwa itu adalah jawaban dari seorang mufti terhadap pertanyaan yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu adalah dia itu mengikat bagi yang bertanya. Tapi kemudian dalam konteks Indonesia, karena yang bertanya itu adalah mewakili dari sebagian komunitas, maka kemudian fatwa DSN itu mengikat seluruh praktisi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa itu adalah fikih, tafhimun nusus, pemahaman terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan fikih sifatnya dia itu dinamis dan sometimes itu dia sifatnya adalah dhonni. Sehingga kemudian ranah fikih yang begitu luas sangat membuka diri bagi pendapat-pendapat yang ada. Ini adalah masalah apa? Sifatnya itu furu. Nah kemudian tinggal didudukan. Berarti menjawab pertanyaannya, kalau umpamanya kok ada salah satu ustadz kemudian ada kok berseberangan dengan DSN, ya maka komunikasi dengan perbaikan yang terus menerus, ya perbaikan terus menerus itu akan insya Allah, ya itu akan menjadi apa? Menjadi kekuatan yang solid. Dan tafhim lif mata tafhim pemahaman terhadap fikul waqi itu juga menjadi satu pertimbangan, dan inilah justru yang menunjukkan kedinamisan Islam. Jadi kita saling membutuhkan. Ya bisa jadi, oh yang ustadz ini mengatakan ini haram, ini mengatakan boleh, atau ini mengatakan boleh, ada catatan. Contohnya dalam masalah denda keterlambatan. Sepakat bahwasanya denda keterlambatan ketika kita meminjamkan uang, ketika bank itu melakukan pembiayaan kemudian terlambat, kemudian menekan denda, semua sepakat bahwa itu adalah haram dari riba jahiliyah. Tapi kemudian ternyata apa? Dalam wakinya, dalam prakteknya ternyata apa? Kalau mamai nasabah perbankan itu mereka tidak diberikan denda, mereka akan terus menerus. Oh yaudah, berarti akhirnya ini menjadi satu fikih. Bisa jadi salah, karena tadi fikih. Ya oh berarti apa, orang yang terlambat itu bukan didenda tapi dikenakan sanksi. Kemudian apa, sanksinya itu tidak masuk ke dalam capital dari bank, ya dari bank, kemudian itu diberikan. Nah tentu saja di kiri kanan itu banyak sedikit apa penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Nah tadi mungkin bisa juga menjawab pertanyaan pertama juga, ketika tadi denda kemudian katanya itu untuk baitul mal dari bank tersebut, tapi ternyata bank tersebut juga menggunakan untuk dana-dana CSR umpamanya, sama aja. Wah itu berarti salah satu dari ketidakberkahannya juga. Nah terakhir jawaban singkatnya adalah, kenapa beda seperti ini kok umat jadi bingung? Nah justru umat sekarang itu menjadi seorang apa? Harus menjadi people smart. Masyarakat Islam itu yang cerdas. Islam itu sangat benci dengan kebodohan. Ya makanya dakwah, menyampaikan kebenaran, selalu mensosialisasikan bahwa ini adalah haram, ini halal, itu lebih apa? Lebih bermanfaat. Dan tentu saja duduk bersama, saya kemarin belum lama, hari Rabu yang lalu saya ke DSN, dan terus dilakukan public hearing dan juga apa komunikasi dan diskusi dengan asatidah yang lainnya. Jadi saya lebih melihat bagaimana memang umat itu harus cerdas, harus betul-betul memahami dinnya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Islam. Insya Allah itulah kejayaan dari umat Islam.
Jazakumullah khairan. Sudah habis ya? Masih ada lagi satu pertanyaan, mungkin ada 2 menit. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tentang ekonomi syariah ini. Tadi Pak Agustin bertanya tentang Bank Muamalat, ini menurut saya jadi memang lagi ramai sekali gitu ya. Jadi ada bank syariah yang kolaps, di blow up habis gitu ya, kesempatan gitu kan. Sama asing dihajar habis gitu ya. Jadi menurut saya sih banyak juga bank-bank konvensional yang kolab tapi gak rame-rame amat gitu ya. Nah tapi jadi penelitian kita juga ini, kok bank muamalat yang udah syariah kok bisa kolab juga gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi pelajaran juga. Nah kemudian ditambah lagi dengan sekarang ini menurut saya ada istilah saya fenomena syariah ya. Karena kan kita mayoritas Islam. Contoh misalnya ada sebuah lembaga keuangan dari Prancis yang huruf awalnya A, dia membuat umroh ya, umroh. Jadi ini menarik juga gitu, kok perusahaan asing kafir dia bikin umroh gitu ya. Terus ada lagi yang dia biasanya bermain di lembaga keuangan kredit motor yang dari Jepang ya, yang huruf awalnya F, itu dia juga bikin umroh talangan. Nah ini seru juga gitu, jadi umroh dihutangin gitu ya, umroh dihutangin gitu, pulang-pulang pusing bayar hutang. Nah pertanyaan saya, bagaimana dengan lembaga-lembaga yang seperti ini gitu, memanfaatkan keadaan gitu, fenomena syariah ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, gambar ini adalah sejarah masa lalu. Saya menyebutnya sejarah masa lalu. Kenapa? Karena kita sudah melewati fase ini. Fase di mana dulu itu bank yang kita bangga-banggakan itu menjadi mercusuar, dalam artian itu dia tetap eksis. Tapi setelah ini ada PR-PR berikutnya. Apa itu PR-nya? Perjuangan kita itu masih panjang. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya secara individu dulu, sebagai seorang muslim pasti banyak menyebutkan Islam itu fundamentalis, Islam itu teroris, Islam itu mungkin kekerasan dan lain sebagainya. Oke, analoginya adalah ke Islamic economic ini, ke ekonomi Islam ini. Banyak di luar sana itu mereka apa? Yang benci dengan ekonomi Islam. Dan mereka juga menggunakan berbagai strategi. Ada yang face to face, mereka apa langsung melawan ekonomi Islam. Itu mungkin kita jelas karena lawan. Tapi banyak sekali yang mereka merasuk ke dalam tubuh ekonomi syariah. Saya tadi sebutkan namanya, satu bank di Indonesia, bank swasta yang dia itu buka cabang bank syariah, unit usaha, ternyata apa? Dana di bank syariah yang di unit usahanya itu apa? Diambil ke bank yang konvensional, ribawiyah. Ini baru yang kelihatan, belum yang kita lihat di dalamnya. Ternyata apa? Dia itu mendirikan bank itu cuman untuk apa? Menjatuhkan. Menjatuhkannya tidak tanggung-tanggung. Apa coba? Ya semua apa akad-akad itu dimodifikasi ya biar apa biar kelihatan Islami. Ya tapi justru talangan haji umroh dulu yang tidak diperbolehkan, tadi makanya ada talangan umroh juga dan lain sebagainya. Ya intinya saya lebih mengatakan bahwasanya perjuangan kita masih panjang dan Islam kita pun masih panjang. Tetapi bukan hasil yang diharapkan dari kita. Justru mujahadah, kesungguhan, apa kontribusi kita itu untuk Islam, itu yang paling penting. Apa yang kita berikan untuk Islam, itu yang paling penting. Untuk ekonomi Islam, itu yang paling penting. Maka jawabannya dari pertanyaan yang ketiga adalah bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi kebenaran, ekonomi rahmatan. Saya ambil dari perkataan salah satu dekan di Universitas Pajajaran, saya sebutkan, dekan di hukum ekonomi Universitas Pajajaran yang dia itu adalah seorang non-muslim. Beliau mengatakan secara jujur ke saya bahwa ekonomi Islam, Islam dengan sistem ekonominya adalah sistem ekonomi yang adiluhung, adiluhur. Sehingga kalau ada yang tidak setuju, tidak suka dengan ekonomi Islam, sejatinya dia itu adalah kapitalis, hanya mementingkan
diri sendiri. Maka terakhir, kalau kita cinta Indonesia, kalau kita cinta Islam, kalau kita cinta Allah Subhanahu wa taala, maka mari berjuang untuk ekonomi Islam. Mari berjuang untuk izzul Islam wal muslimin. Jadi jawabannya singkat ya, bahwa itu memang salah satu strategi untuk menghancurkan ekonomi Islam, dan kita insya Allah istiqomah. Tadi penanyaan kedua juga nyambung, bahwa pembaharuan pemikiran tajdid untuk perbaikan terus menerus itu juga harus dilakukan untuk praktik dari ekonomi Islam yang lebih baik. Kuncinya adalah dari diri kita, dari keluarga kita, dari kompleks kita, dari masyarakat kita, dari Indonesia, mudah-mudahan untuk rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas kajian pagi ini, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya yang sebesar-besarnya untuk terus memperbaiki diri kita masing-masing, untuk lebih memahami dan mengamalkan keislaman kita insyaallah. Mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.